Usai naik hingga lebih dari Rp120.000 per kilogram, kini harga cabai merah terpantau berangsur menurun di kisaran Rp92.000 per kilogram di sejumlah pasar tradisional di Pekanbaru. Pasca Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, dari pantauan tim Riau Televisi, harga cabai merah keriting saat ini berada di kisaran Rp92.000 per kilogramnya, dari harga sebelumnya mencapai Rp120.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di pasar tradisional, Pasar Selasa Kota Pekanbaru mengaku, hal ini disebabkan karena setelah Hari Raya Idul Adha, para pembeli tidak terlalu ramai berbelanja di pasar tradisional ini. Untuk harga bahan pokok lainnya seperti sayur-sayuran juga berangsur menurun, akan tetapi tidak terlalu signifikan. Menurun sedikit, Bang. Orang sedikit belanja sekarang, sepi lah pasar semuanya. Itu kalau cabai merah ini berapa harga, Bang? Sekarang ini 92 kilo. Kalau sebelumnya, Bang? Sebelumnya 115, 120. Kalau cabai rawit ini? Kalau ini 100 kilo, Bang. 100 kilo. Kalau semalamnya itu 120, sudah turun sedikit. Dikarenakan stok kebutuhan pasar yang banyak dan kondisi pasar yang sepi menjadi salah satu faktor harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional ini berangsur menurun. Nur Komal Andika dan Sugiharto melaporkan.